Rabu siang, petugas unit Laka Lantas Polres Cianjur bersama Dinas Perhubungan memeriksa kondisi bus pariwisata pasca kejadian atau terjadinya kecelakaan maut di Jalan Raya Ciloto minggu lalu. Petugas mendatangkan mekanik dan tenaga ahli dari merek kendaraan bus. Pemeriksaan detail mulai dari kondisi mesin, fungsi rem, hingga fungsi roda kendali. Namun hingga Rabu malam, hasil pemeriksaan belum juga rampung. Di sini yang dalam pemeriksaan, itu nanti kita satukan setelah hasil pemeriksaan selesai, yaitu mengenai kondisi kendaraan secara umum keseluruhannya. Belum diketahui, sedang dilakukan pemeriksaan.